ini, siasatan awal mendapati pemilik kedai gunting itu menjalankan aktiviti menggunting rambut secara tertutup selepas kerajaan tidak membenarkan premis gunting rambut beroperasi. Ketika pemeriksaan ke atas suspek berusia 19 tahun yang menaiki kereta menemukan dadah jenis pil ecstasy dianggarkan seberat 3,490 gram bernilai RM240,000 dan kedua mereka serta beberapa individu lain akan didakwa kerana melanggar peraturan.